Ladi ini yang sih. Ya, ya, kita ngurungin tadi. Ya, kata gue sih, Pak. Satu pasien kita COVID-19 terkonfirmasi tanggal 5 Oktober 2020 atas nama Muhammad Yusuf, umur 49 tahun, meninggal dunia di Rumah Sakit Bakti Timah, Pangkal Pinang. Yang bersangkutan memang dalam keadaan sakit, sudah terkonfirmasi sesak dan ada riwayat penyakit penyerta yaitu asma. Selama ini juga setelah dinyatakan positif, yang bersangkutan memang sudah dirawat di Rumah Sakit Bakti Timah.